Mayat perempuan dalam koper ditemukan di jurang Gajah Mungkur Mojokerto. Mayat perempuan dalam koper ditemukan di jurang kawasan Gajah Mungkur, Jalur Pacet Cangar, Mojokerto. Mayat diduga kuat korban pembunuhan. Kasih Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT Tahura Raden Surjo, Ajat Sudrajat mengatakan, penemuan mayat berawal dari informasi dari Polrestabes Surabaya. Pihaknya hanya diminta mendampingi polisi mencari mayat korban pembunuhan tersebut. Lokasi mayat di kawasan Gajah Mungkur, kata Ajat kepada Detik Jatim, Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023. Petugas keamanan Tahura R. Surjo Ali Sadikin menjelaskan, mayat ditemukan sekitar 15 meter dari jalur Pacet Cangar. Saat ditemukan mayat sudah dalam keadaan membusuk. Kawasan Gajah Mungkur, Desa Kecamatan Pacet, Mojokerto. Posisi mayat sekitar 15 meter dari jalur Pacet Cangar. Jurang tersebut di sebelah kiri jalur Pacet Cangar. Kondisinya terbungkus karung dan koper. Kondisinya sudah membusuk karena mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Mayat di dalam koper, kemudian dibungkus karung, terangnya. Ali menjelaskan, bungkusan karung putih itu sudah diketahui petugas Tahura R. Surjo sejak Sabtu 3/6. Namun, petugas mengiranya sampah. Baru tadi siang pihaknya menerima informasi dari Polrestabes Surabaya. Kemudian tadi Polrestabes Surabaya memberi informasi ditemukan mayat di Gajah Mungkur. Akhirnya kami siaga di jalur Cangar menunggu polisi, jelasnya. Mayat selanjutnya dievakuasi ke RS Sumber Gelagah, Pacet, Mojosari. Kapolsek Pacet AKP Ahmad menyebut mayat tersebut korban pembunuhan yang ditangani Polrestabes Surabaya. Tersangka di Polrestabes, di sini TKP pembuangan mayat saja. Tersangka sudah ditangkap dan ada pengakuan, tandasnya.